Yo, welcome back to MathWatt YouTube channel. Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi dengan cerdas. Nah, MinWatt tahu nih, kalian pasti suka Seiko 5 Sports yang satu ini. Makanya kita datengin cepet-cepet, keren kan? Udah deh, nggak pakai lama. Ini dia, Seiko 5 Sports SRP J75K1 Honda Super Cup. Yang warna hijau putih, SRP J49, emang lebih dulu rilis. Jujur cepat banget sold out-nya ya. Nah, gimana dengan yang hitam abu ini? Apakah bakal ludes juga hitungan hari? Kita bahas dulu deh apa yang istimewa dari jam tangan ini. Nah, kayak namanya, jam tangan ini memang dibuat untuk mengingat Honda Super Cup C125. Kalian mungkin udah tahu ya, Super Cup termasuk sepeda motor paling ikonik di dunia. Nah, kita bisa lihat dari desainnya. Seiko 5 Sports ini Super Cup banget. Mulai dari desain dial hingga nylon strap-nya. Oh iya, perlu dicatat juga ya. SRP J75K1 ini merupakan koleksi limited edition, Pak. Jumlahnya cuma 5.000 unit di dunia. Emang ya, yang ganteng gini biasanya langka. Sama sih kayak MinWatt. Ini dia spesifikasi dari SRP J75K1. Diameter case 42,5 mm. Ketebalan case 13,4 mm. Lug to lug 46 mm. Lug width 22 mm. Case material stainless steel with super hard coating. Strap material nylon strap. Glass material hardlex crystal. Automatic movement caliber 4R36, power reserve 41 jam, dan water resistance 10 bar. Nah, sekarang kita bahas detail tampilannya biar Bapak percaya kalau Seiko 5 Sports ini Super Cup banget. Kalau Honda Super Cup dilihat dari depan mirip-mirip lah sama dial jam tangan ini. Marker pukul 12 mewakili lampu depan, sedangkan marker pukul 11 dan 1 mewakili lampu sein. Di crownnya juga ada elemen mirip indikator bensin. Logo Super Cup pun ada di mana-mana, mulai dari dial, see-through caseback, hingga nylon strap. Unidirectional bezelnya juga nggak kalah keren. Coba nih kita dengar suaranya saat diputar. Wah, renyah banget kan, Pak? Serius sih, Seiko Super Cup ini keren parah. MinWatt datengin cepet-cepet biar kalian bisa on hands dan nikmatin langsung kegantengannya. Udah, jangan mikir kelamaan, Pak. Monggo, pecah celengan sekarang. Sayangnya, stok kita nggak banyak dan sebagian udah diborong. Nggak mau kan kehabisan lagi? Makanya buruan pantau di jamtangan.com dan langsung masukin keranjangmu. Sekian dulu ya dari MinWatt. Thank you buat kalian yang sudah like video ini dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thanks for watching and see you on the next video.